Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Sofian Channel. Ini hari kita bukan main piano seperti biasa. Kita rehat dulu. Saya dapat ada satu hi-fi lagi dan satu DVD player Philips. DVD player dia boleh USB. Okay. Lepas tu dengan aiwa lagi kita dapat tu. Banyak kotor tu. Tak tahu berfungsi ke tidak tu. Nampak. Jadi ini dia punya keadaan ya, banyak teruk. Masih boleh hidup, masih hidup lagi. Tapi dia mati-matilah. Kita tengok apa yang kita boleh buat. Tengok di sini, okey. Dalam tu banyak kotor. Kita tengok. Kedan yang dalam banyak kotor. Sekarang kita mau resto balik ini. Kita kasih bersih ini semua. Tengok apa yang patut. Mungkin di CD ini saya kasih. Saya tak kasih function ya. Tutup dia punya sistem. Masa sekarang tarik liban sudah. Di CD. Lepas tu ini. Keset pun saya. Kasih gam habis ini. Pasal terbuka terus sudah rosak. Saya ini pun tak pakai, kita pakai saja dia punya stereo dia dengan dia punya amplifier yang udah lama yang sudah rosak dengan dia punya. Nah, jadi kita lock terus. Oke, tengok. Oke, jom kita mulakan restoration kita. Banyak kotor, tengok. Ini betul-betul ni. Ya, keluar daripada ini. Lubang gua ini. Kalau boleh keluar ini kita boleh ambil ya. Ya, kita tahu ya. Sini. Aku juga. Apa cara manual ini, saya sudah ini sistem tak pakai lagi. So, cara manual lah. Pas dia ni lepas, tapi kena hati-hati dia boleh patah ni. Kami yang besar itu. Ini kalau kasih lepas senang, lepas dia ni tidak boleh tarik keluar. Nanti saya
Okay. Ini jangan lupa. Pasal kaya pakai kaya pakai ini tak kaya pakai DVD player, IBCD player. Kalau DVD tak apa ni, DVD saja, IBCD kita tutup saja, kita buang saja. Tengok, oh banyak kotor, tengok. Ini kita kasih bersih semua ini, tengok apa masalah dia. Lebih kurang sama dengan yang tuh yang sana yang saya rosaknya punya kapis itu. Ini kita tahu apa rosak, macam lebih kurang sama juga. Tapi kita tengok apa yang kita boleh buat. Kita try dulu lagi macam ini. Banyak kotor. Ini kena bawa di sana. Oke, nanti kita sambung balik ya. Kita try on dulu, something wrong apa dia nih. Kita dapat macam ini dia mati-mati. Wah, kita mau tengok gimana dia. Boleh kah? Tak boleh. Oke. Gimana dia. Gimana dia, tengok. Boleh tengok, sudah boleh dia. Maknanya itu dia punya DVD boleh, pasal dia mati-mati itu VCD sudah ada problem, dia sudah tak ini, dia punya sistem sudah ini amplifier dia tak terima. Ini okay sudah ini, tengok. Radio boleh pakai ini, nanti kita terus tutup. Tadi mati-mati. Pas saya keluarkan itu VCD, sistem dia saya cabut baru okay. Maknanya VCD punya problem. Dia sudah punya short itu, dia punya ini connection. IC dia bila IC dia connection dekat itu PCB dia sudah ada problem. Jadi kita buang itu CD player dia. Reband dia sudah oke. Tengok. Sekarang boleh sambung speaker. Sekarang amplifier dengan speaker boleh pakai. Sekarang itu dia punya speaker sudah boleh pakai. Amplifier dia sudah oke. Kita try dulu connection yang boleh kata boleh. Ini pun banyak big ceiling juga. Ini speaker bukan dia punya, pinjam juga. Pinjam juga. Boleh sudah dia. Hmm.
Boleh sudah. Oke. Boleh sudah ini. Sudah boleh ni. Sekarang sudah oke. Itu cantik ini.
sudah bersih, kasih pasang balik, sudah kasih bersih dalam. Jadi boleh pasang balik. Tapi tak boleh kasih on dulu. Harus kecap. Sudah kasih balik ini semua cuci dengan air. Nah, sekarang sudah kering ini banyak habuk ya. Oh, betul-betul banyak habuk ya. Kembali tahan. Nah, ini sudah macam baru ya. Sedikit terus kita gam biar tali yang main buka tutup buka tutup kita pecah dia. Air kita punya restorasi ini sudah mau siap, tinggal 80% tinggal pasang kabel, semua sudah oke, tengok sudah bersih. Ini dia punya tutup, dia punya ini SPK ini keset, kalau dia kita terus kasih gam supaya dia boleh buka lagi. Ah, dia 1000 watt saja ini. Modal lama ini, benceng juga. Ini yang satu yang kita belum repair ini 3300 volt. Ini pun oke juga. Oke, sekarang ini semua sudah bersih kan? Nah, dia bersih. Saya kasih nampak bersih. Semua sudah bersih macam baru. Kita semua kasih kilatnya dalam. Kasih recondition, nama dia pun recondition. Sudah kasih kilat. Ya salah sedikit ke dalam motor. Orang tak mau tengok dalam, ke luar pun dia tengok. Bos. Oke. Tapi sekurang-kurangnya kita kasih bersih dalam lah. Soalnya orang kos akhiran. Sekarang kita mau pasang ni, sudah siap. Kembali, sebelah sini. Baru kita kasih polis dia punya bodinya. Yang kalau saya nampak buang-buang orang buang-buang, saya ambil lah. Kita kasih restore ya. Sayang ini legend lah. Kalau dibuang.
lama-lama ini zaman-zaman kotai masa masih sekolah lagi dulu banyak masih ada panen yang hi-fi. Jadi ini legend kita kena sekolah simpan baik-baik. Siapnya Sony pun dia tak ada pasang dengan speaker satu punya. Kena cari pasang dia. Kita percaya satu yang besar 3300 volt sudah kita percaya kuat. Mati-mati juga macam ni, tapi sekali saya sudah siap pun masih lagi pokoknya itu apa sih punya problem. Saya cari-cari semua dapat sepiapat ya. Kita kasih kalau jumpa oke lah. Kotor itu adalah ini adalah ada juga perhiasan ya. Oke, sudah masuk. Masuk alat kandar ini. Itu kayak lingki. Ada lagi.
paham sama dia kan. Dan di sini sur. Oke, siap. Siap, geng. Instruction ini I want. NX 350. Siap. Oh, masih tutup. Asin dah semua. Jumpa lagi ini. Ya, kita tengok. Kita punya ini hasil restoration kita. Oke. Tengok, sudah siap kita restoration, oke. Okay. Kita berdaya restoration. Oke. Okay. Fungsi. Fungsi dia. Kalau mau fungsi yang baik. Percaya kita. Meskipun model lama tapi cantik masih yang baru pas kita install, kita dengar dulu radio, try lagi banding. Kita tidak masih berfungsi, kita tidak selepas installation.
Mana sih yang best-best ini lagu dia? Kita gaya kita cantik. Kita bergaya ke kiri sto ini kali kita punya iwa yang satu kita bergaya geng ini saja kita gaya kita kiri sto kita punya iwan. Terima kasih, sekarang sudah siap tinggal restorasi dia punya bodi saja, silat buang yang daki-daki melekat. Jom sedia kalah dia dulu. Banyak fotonya. Sekarang kita sudah lap empat kali ya. Oke. Mungkin bersih ya. Banyak foto. Habis dia berapa lama tadi jaga dia di luar sana? Baru depan nih saya kalau buat semua sekali bodinya restorasinya dan separuh cat ini yang melekat-lekat pun kita buka ini buang tengok melekat-lekat cat. Nah, kita buang sekarang depan sudah oke. Tengok sudah bersih sedikit ya. Lagi kita pakai polis hasil yang mengacak mengacak cocok cat ini dia jenis mengikat dengan tujuhnya baru boleh ini cuci dengan petrol cat. Tak hilang keras mau pakai ini cuci ini cat mau ini hilang. Kita mau kasih ini bersih semua sekali. Cat punya senang, kikis.
kikis ya. Nah, di sini saja. Ini kali kita punya rancangan Risto, kita punya Aiwa model lama jenis NSX K350 1000 watt, dan itu Philips DVD player dengan MP3. Kita akan sempat lain kali lah, ini nanti kita repair nih kalau kapasitor problem. Situ saja dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, sekarang kita punya Aiwa sudah percaya Risto. Jadi yang satu ini percaya yang itu di player Philips ini. Jadi cukuplah. Ini pun sudah oke. Yang ini diganti, pengganti yang ini. Saya tidak percaya Risto. Oke, sekian itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.